Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SPS yang saya hormati dan yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang ya, di ruang podcast Sekolah Pasar Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di kali ini saya ingin banyak ya menggali tentang sosok seorang direktur ya, direktur Sekolah Pasar Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti kita akan banyak berbincang dengan beliau. Siapa sih sebetulnya beliau ini ya? Tentu kita gali. Nah, ini di sebelah kanan saya kebetulan sudah hadir ya, Profesor Dr. Asep Saipudin Jahara. Assalamualaikum Pak Asep ya. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Asep ya. Alhamdulillah. Harus sehat terus ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Asep ini kan luar biasa ya. Sekolah Pasar Sarjana ini saya kira sudah ada kemajuan lah adanya ruang seperti ini. Ini saya kira patut kita syukuri tentunya. Ya. Nah Profesor, tapi ngomong-ngomong saya tidak ingin bicarakan tentang Sekolah Pasar Sarjana. Saya ingin fokus ke Prof. Asep ya selaku direktur ya. Direktur. Ya. Nah, saya banyak baca ya tentang referensi tentang Prof. Asep ini. Ternyata itu luar biasa sekali. Saya ingin tahu, Prof. Asep ini sebetulnya hobinya apa sih? Ya, kalau disebut hobi dalam arti fun untuk relax, ya ada ya? Ada lah. Ya. Kalau untuk gerak badan, lari, olahraga, gitu kan, ya? Pingpong. Itu adalah sebagai hobi yang rutin yang ditekuni lah. Hobi tapi ditekuni karena banyak punya kolega. Betul. Ya, itu. Kalau yang lainnya ya paling jalan hanya ala kadarnya ke wilayah-wilayah yang sifat hijau ya. Iya. Yang hijau, sawah, misalnya pegunungan. Kalau laut kurang begitu. Ya, kalau daerah pinggiran laut kurang begitu disukai. Jadi memang. Nah, Prof. Asep ya. Saya kira dengan posisi sebagai direktur, tapi itu kan pasti ada proses lah, gitu. Bagaimana kemudian meniti ya untuk jalan sampai kemudian direktur sekarang ini, gitu. Yeah. Ya, mungkin saya ingin banyak juga dengar cerita Prof. Asep nih. Waktu masa kecilnya di kampung itu seperti apa sih? Kayaknya, saya belum mengenalkan. Jadi Prof. Asep ini asalnya dari Menes, Lebak, ya. Pandeglang, ya. Pandeglang. Nah, tentu ingin tahu ya bagaimana masa kecil. Jadi kalau mengingat ke masa kecil sangat menarik ya, di daerah Menes Pandeglang itu daerahnya memang pesawahan, kampung. Tapi di sana juga ada perguruan tinggi yang terkenal namanya Matlaul Anwar dan itu organisasi Islam ya. Organisasi Islam ya. Tapi pendidikan, lebih fokus ke pendidikan sebenarnya. Jadi kami itu berasal dari keluarga yang memang santri, kakek banyak mengajak saya ke masjid, bahkan istilahnya menggendong dan sebagainya, itu kebiasaan kakek dan itu terbawa ke saya. Artinya saya selalu pengen dekat dengan masjid, maksudnya kalau rumah gak enak dengan masjid, ya, kalau jauh dengan masjid. Jadi waktu kecil itu santri ya? Ya keluarga kita guru ya, bibi guru, uak guru, ibu saya juga guru. Kakek juga guru, keliling dia yang memang banyak mengabdi untuk pendidikan lah. Luar biasa. Dan di kampung kami itu ya memang umumnya memang para ya petani, Cisaat namanya. Tapi tentu karena keluarga saya pendidikan, adanya guru-guru, jadi perhatian orang tua ke pendidikan sangat. Orang tua sangat sangat tinggi ya. Ya. Habis maghrib disuruh ngaji ke ibu ustadzah, guru saya waktu itu guru ngaji ya, maghrib, habis maghrib sholat isya, kerjanya itu aja. Iya, iya. Karena waktu itu kan tidak ada gadget ya, ada yang paling layang-layang, main gundu, atau apa, kelereng. Permainan tradisional. Iya, permainan kelereng, atau kadang kalau mainan apa namanya itu, untuk mainan letak protok ataupun mobil-mobilan buat dari jeruk. Kulit jeruk. Kulit jeruk. Jadi banyak kenangan yang indah di masa itu, dan dengan pengetahuan saya sekarang melihat ke masa lalu itu adalah suatu kreativitas anak ya yang memang perlu, walaupun sederhana tapi ada imajinasi. Iya, ada kreativitas. Itulah saya dibentuk dari wilayah itu ya, keseharian
TV nggak ada waktu itu, di kampung hanya beberapa radio orang. Radio juga nggak ada? Hanya radio, radio dongeng kan yang rame kan, sambil para pemuda juga bapak ibu dengerin radio. TV paling hanya dua orang, dua keluarga. Di rumah saya bukan tidak mampu ibu saya beli, takut ngeganggu belajar katanya. Jadi akhirnya terpaksa nonton ke rumah tetangga, sampai itu ketiduran. Itu biasa ya, dan itu waktu masih aki kan, aki ya, karena saking akinya gak ada listrik, aki gak ada listrik. Nah itu kalau lagi kan dulu ada istilahnya iklan mana suka siaran niaga, TVRI, nah itu di mana TVRI dimatikan dulu karena yang dicari adalah film. Karena biar awet, biar awet setrumnya. Jadi kalaupun itu sama dengan kampung saya, nah iya. Jadi itulah masa lalu kita. Nah kemudian bagaimana Prof. Asep ini sampai kemudian terbentuk gitu kan dari pendidikan, apakah itu mengatas karena peran orang tua untuk mendorong Prof. Asep belajar atau karena inisiatif kemauan? Saya merasa beruntung ya dididik oleh orang tua yang memberikan kebebasan tapi disiplin, dikontrol. Tidak ada pemaksaan harus apa dan apa tidak. Orang tua ya biasa aja menyekolahkan saya di SD dan tidak ada tuntutan tuh harus nilai berapa apa enggak. Kita main aja di SD juga. Bahkan kadang-kadang orang tua dulu mah bodoh amat gitu kan. Iya. Iya kita gitu. SD ya betul, SD tuh hanya main aja, saya lihat tidak ada hal-hal tuntutan. Bahkan saya baru bisa membaca itu kelas 2 ya. Ya. Katakanlah kelas 2 SD karena memang membaca menulis lancar lah kelas 2. Berhitung. Kelas 1 kadang berhitung ya. Ya berhitung. Jadi artinya memang SD itu anak harus diberikan suasana permainan. Interaksi, dongeng gitu aja, jangan terlalu materi. Dan saya alami itu. Tapi orang tua sendiri banyak gak misalnya mengarahkan begini-begini? Orang tua tidak secara lisan lah, lebih memberikan contoh ya. Jadi mungkin role figur mungkin istilahnya sekarang ya. Misalnya lihat tuh sana, misalnya Bung Karno, lihat tuh Habibie, bagaimana. Enggak gitu aja. Tidak harus anak menuntut seperti ini. Jadi itu yang saya rasakan, merasa beruntung sehingga obsesi itu muncul dari diri sendiri. Sehingga ya sekolah SD 6 tahun, saya juga SD tidak punya ya di kampung, agak di kota tuh. Jalan berapa kilo? 3 kilo. Jalan kaki. Dari rumah. Sekolah SD, jalan kaki tuh. Dan dulu kan tidak pakai sepatu, kadang pakai sepatu, kadang tidak nyeker lah. Nah, mulai kelas 4 tuh baru pakai sepatu. Jadi karena kan rumah di kampung. Tapi itu indah ya, tidak ada keluh kesah pulang. Semua happy aja dan hari-hari ke sampai kelas 6 SD, kemudian baru SMP di kota juga, jalan kaki juga, semua dilalui dengan obsesi ataupun semangat sendiri. Dan artinya lingkungan kampung yang memang banyak beberapa yang tidak sekolah tidak mempengaruhi keluarga kami untuk tidak berkembang. Karena orang tua guru ngajarin kalau berhitung apa diajarin sama umi saya, ibu saya, sama paman sebelah yang memang ngajar matematika. Kadang juga tidak nyambung karena kan tapi tidak pernah dimarahin tuh, biasa aja. Berpikir dan berpikir. Waktu kecil itu apa yang paling berkesan ketika masa kecil saat itu? Kan mungkin itu tentang kenakalan-kenakalan gitu. Saya merasa berkesan itu main-main di kampung itu waktu hujan-hujanan ya. Telanjang hujan-hujanan. Hujan-hujanan kemudian kita itu kan tanah. Ya. Tapi kita juga tidak merasa dimarahin, nah, dikejar-kejar sama bapak-bapak karena bikin becek ya. Tapi setelah itu ketawa-ketawa pulang buat perahu sendiri, kemudian main di air gitu kan, air yang masih ada bekas hujan, dikejar-kejar, maksudnya gitu kan, lari sama teman. Itu keindahan waktu kecil ya, dan kemandirian juga, disuruh nyapu. Pasti ada nakal-nakal juga ya? Kalau saya ukur ya, nampaknya saya bukan termasuk orang yang terlalu berani berpetualang nakal ya. Ya pernah waktu kecil karena dipengaruhi oleh teman ternyata itu kan, misalnya ngambil uang dari simpanan orang tua kan untuk membeli petasan, membeli apa ya, menyolong lah dalam tanda kutip waktu kecil itu ya. Jadi
tapi setelah itu merasakan ada hukumannya sehingga tidak lagi melakukan itu. Teman-teman waktu kecil ngerokok, saya mencoba merokok tapi nggak kuat, batuk, tidak akhirnya. Nah jadi banyak disiplin, kali juga. Ya, jadi disiplin. Nah, ya disiplin. Artinya banyak dengan ukur sendiri ya, banyak dengan ukur sendiri. Nah ini yang pengalaman waktu kecil yang saya rasakan memang lingkungan. Maka menurut saya lingkungan itu penting karena lingkungan baca Quran habis maghrib itu sudah rutin ya di kampung kami. Terbentuk ya. Nah, jadi terbentuk. Aneh kalau habis maghrib banyak yang main, udah nggak ada. Ya. Jadi ngaji semuanya. Karena gitu, nggak tahu ini apa mitos atau tidak ya. Orang tua kan selalu bilang begitu. Kalau waktunya maghrib tuh tidak boleh di luar rumah. Akhirnya dibuat mitos karena istilahnya takut ada kalong yang wewe kalong wewe atau apa. Gondol kalong wewe. Karena memang sepi juga, iya. Tidak ada orang. Kampung, ya. Yang keluar tidak ada suasana untuk mendukung kita melakukan main di luar habis maghrib, iya, ya. Iya. Yang ada ngaji, akhirnya balik harus ngaji. Ya seperti itu mitos ya. Dan aneh juga kalau orang di luar keluyuran habis maghrib. Iya, iya. Saya merasa itu suasana yang memang menurut saya mendukung ya. Iya. Memang permainan apapun dari TV, saya setelah melihat sekarang pun tidak ada suatu hal yang pendidikan dari TV itu. Lebih banyak hiburan dan mengganggu menurut saya. Karena ketika tidak, misalnya seminggu kita tidak lihat TV, tidak terbelakang apapun karena ya, banyak informasi lain. Ya. Itu kira-kira yang perlu. Prof, kan SD ya, SD kemudian setelah itu kemana? SMP. Ke SMP. 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 Di Menes juga. Menes juga. Jadi 3 tahun SMP. SMP. Nah, mulai SMP itulah saya mulai tumbuh. Juara 3, juara 2, juara 1. Nah, di SMP padahal tidak ada. Sekolah gitu kan? Sekolah. Ya, artinya tidak ada dorongan atau yang secara tertentu ya, dari orang tua. Intimidasi anak. Enggak ada. Relax aja. Jadi ternyata ya, pertumbuhan ya. Anak itu di dalam konteks ya. Inteligensi ya, dia akan berkembang dengan sendirinya. Apabila di awal memang kita sudah stimulus rangsang dengan hal-hal cerita, permainan, berimajinasi, ya, nanti dia ya. Punya kompetensi. Itu kira-kira. SMP terus. Nah, dari SMP saya ke Gontor ya. Oh, ke Gontor. Nah, ini yang menarik ya. Ya, di barulah di Gontor kita ya, ketika mau ke Gontor itu dari mana itu informasi? Pak tetangga? Nah, itu karena paman pernah dari Gontor gitu kan, alumni. Kemudian kalau bertemu dengan teman-temannya kok ngomong bahasa Inggris lancar, sehingga kita jadi cemburu. Waduh. Terdorong kan? Orang tua juga tidak memaksa harus pesantren atau enggak. Jadi sudah jadi pilihan. Nah, karena bapak saya sudah meninggal, nah ini poinnya. Bapak saya sudah meninggal waktu SMP kelas 1. Karena saya merasa ibu nanti susah nih. Bapak meninggal, ya udah saya ke pesantren pikirannya. Kalau dari pesantren kan paling tidak pulang bisa ngajarin hidup jadi ustad, kira-kira gitu ya. Ngajar, ngaji atau apa bisa hidup lah. Itu pikiran yang simple. Tidak ada pengen jadi insinyur atau pengen jadi bisnisnya, enggak. Nah, itu kira-kira yang mendorong ke Gontor. Ya, dari Gontor udah terbina dengan sendirinya karena di sana kita. Jadi ke Gontor itu dengan harapan keluar dari situ bisa ngomong bahasa Arab Inggris. Ya, waktu kira-kira melihat paman ya. Waktu melihat paman. Jadi ya, tapi ya. Dan juga memang imajinasi kita begitu. Gontor pengen, supaya bahasa Inggrisnya bagus. Tapi setelah di Gontor kan punya informasi lain. Iya. Di Gontor berapa tahun? Di Gontor 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun di Gontor. Jadi. Harusnya 3 tahun ya? Kalau enggak, di Gontor itu ada 4 tahun, 4 ada 6 tahun. Oke, sekarang kemudian Gontor lulus. Nah, kemana waktu itu? Setelah lulus saya tahun... Dari Gontor tuh lulus tahun 89. Kemudian ngabdi di Madura, perinduan. Pesantren juga? Pesantren. Oh. Ya, emang ada itu, kewajiban harus ya, mengabdi? Ya, kan harus ada kewajiban mengabdi. Tapi kalau tidak mengabdi itu? Tidak mengabdi berarti tidak. Kalau ke Gontor lagi tidak dapat ijazah atau syahadah ya. Atau, jadi mengabdi itu berarti ijazah masih tahan? Ya, mengabdi belum dapat. Tapi, gitu ya. Tapi saya tidak sampai tuntas ngabdinya karena sakit mah begitu akut. Sayanya setengah tahun. Dan saya secara
keterangan tidak dapat apa-apa dari Gontor dalam arti ijazah, nggak ada. Oh. Nah, udah gitu jadi saya kan ijazah. Ya akhirnya saya ikut namanya secara akselerasi di Anwarul Hidayah namanya yang berafiliasi. Itu di mana? Di Ciputri, di Menes. Jadi Anwarul Hidayah bersebelahan dengan Matlaul Anwar. Jadi kan pecahan dari Matlaul itu kan banyak. Ada Anwarul Hidayah, ada Nurul Amal, ada Malnu, ada Ahlus Sunnah, ada nah Anwarul Hidayah adalah salah satu pecahan dari MA yang saya ikuti yang lebih lebih memang itu pesantren juga atau pendidikan? Dia madrasah, sekolah madrasa. Anwarul Hidayah jadi lebih lebih kental ke Nahdlatul Ulama sebenarnya ya. Di Anwarul Hidayah itu. Nah, di situlah saya dapat ijazah. Ijazah swasta. Swasta. Nah, dan namanya rapor swasta. Kebetulan ke IAIN itu, IAIN waktu itu pada saat itu ya. Pada saat itu belum ada persyaratan harus ijazah nasional negeri. Nah, saya lolos dapat itu pakai ijazah itu. Itu banyak dulu waktu zaman IAIN itu masih boleh. Nah, saat itu waktu masih ada swasta, wakil rektornya Pak Parto Sentono kan. Yang masih membolehkan sehingga saya kalau tidak salah waktu Pak Sadali. Sadali. Nah, diterimalah saya di perbandingan madzhab dan hukum kan. Itu pun tidak tahu imajinasi apa. Pikirannya oh madzhab dan hukum, setelah itu nanti jadi kiai, kira-kira gitulah. Itu tahun berapa Prof? 90 kan? Itu tahun 90 masuk IAIN. Masuk IAIN. Iya, masuk IAIN tahun 90. Jadi pas masuk itulah pilihannya syariah, perbandingan madzhab dan hukum. 90 saya udah mau selesai. Iya. Iya. Iya, iya, Pak Nanang sebagai ketua jurnal di institut itu yang terkenal itu. Dan saya udah kenal lama nama Nanang Sehu itu dari dulu. Iya, iya, saat itu. Nah, oke, Prof, kan proses ya jadi mahasiswa di Fakultas Syariah ya. Betul, betul. Saat itu aktif di organisasi kemahasiswaan. Iya, jadi saya ketika awal tahun tidak, jadi baru masuk di pergerakan mahasiswa Islam atau PMI itu baru tahun kedua akhir. Kenapa? Karena saya banyak untuk menambah masukan itu ngajar privat, ya. Ngajar privat ngaji gitu kan, sehingga baru tahun, jadi mungkin sekitar tahun 91 ya atau 91 kan 90, 91 akhir. Barulah ikut organisasi yang disebut dengan Mapaba itu. Ya, ya. Nah, udah setelah itu pun hanya sampai Mapaba aja. Setelah itu aktif privat lagi, tidak ikut ke lebih tinggi lagi kelanjutan. Tapi sempat jadi pengurus di cabang atau di? Tidak juga, ya, hanya di fakultas ya, senat fakultas, komisariat. Itu pun tidak menjadi ketua bidang atau apa, ya, jadi anggota aja. Jadi waktu itu ya tidak. Tapi sekurangnya ya sempatlah mengalami sebagai aktivis ya. Ya saya ternyata lebih banyak ikut kajian ya bukan aktivis. Misalnya ada diskusi di mana ikut, tidak masuk ke wilayah organisasi, bagi organisasi yang sifatnya mengurus kemudian. Misalnya ada pelatihan apa ikut enggak. Tapi saya karena orientasinya lain, ada pelatihan, ada sertifikat. Katanya kan gitu waktu itu ya, CV kalau ya. Nanti kerja ada sertifikatnya. Ya. Tapi kalau aktivitas itu saya tidak dapat sertifikat. Jadi pikirannya apa ya sangat simpel, sangat simpel. Jadi teman-teman pun ya memang terbatas ya dalam arti interaksi di kampus tidak sampai misalnya ikut sempat ikut Bango Putih kalau olahraga ya. Iya silat. Balok Bango Putih paling olahraga pun. Badminton ala kadarnya karena memang saya merasa zaman IAIN dulu mana ada mahasiswa pada rajin olahraga dulu kan karena yeah. Kan fasilitas sore itu ada olahraga Bango Putih itu ya waktu itu iya apa paling lari pagi gitu. Nah, ya, itu, aktivitas masih apa namanya selain kajian dan kemudian organisasi tadi itu kan. Itu ada nggak tokoh yang saat itu profesor yang dikagumi? Saya kan banyak ya, baca, banyak profesor. Baca misalnya Pak Munawir Syadzali buku-buku itu Cak Nur, menteri ya? Ya waktu itu jadi Cak Nur, kemudian juga Jalaluddin Rahmat, Asdar Mas Udi, kemudian dan saat itu
ketika baca buku Cak Nur pun saya bolak-balik ya, karena saking tidak paham waktu itu ya, jadi bolak-balik, oh susah sekali nih baca buku Cak Nur kira-kira apa, gitu. Apa buku apa waktu itu? Ya, ya misalnya apa nih? Apa peradaban apa itu? Islam buku, dan peradaban. Nah, Islam dan peradaban gitu kan? Islam dan modernisme. Jadi baca buku-buku itu. Tapi lebih banyak kadang ikut kajian misalnya tentang apa namanya sosiologi. Kadang pernah juga beberapa kali ikut hadir di Formaci ya. Dahlan waktu itu masih ada Dahlan waktu menyampaikan. Saya tidak nyambung juga. Waduh ini apa maksudnya ya? Dahlan itu siapa? Sahal ya bukan salah. Ahmad Sahal. Oh, Ahmad Sahal. Sahal bukan Dahlan. Ahmad Sahal. Iya. Iya. Ya karena banyak teman-teman yang cerdas-cerdas waktu itu. Jadi memang saya merasa waktu kuliah pun tidak begitu merasa menonjol dalam arti apa ya? Mungkin juga karena pengaruh karena dari kampung mungkin ya. Ya waktu itu sehingga banyak di antara teman-teman yang lebih full apa namanya lebih vokal ya. Lebih menonjol dari aktivis karena mereka aktivis banyaknya, aktivis. Tetapi kan setidaknya pengaruh pemikiran tokoh itu kan mendorong. Ya lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya hukum aja ya, tidak misalnya pemikiran-pemikiran. Ya misalnya pembaruan waktu itu kan ada Pak Aminullah waktu itu yang nulis tentang bagaimana reaktualisasi hukum. Ya. Kemudian di situ waktu itu ada Pak Penoh Dali. Kemudian Satria Effendi, ya, kemudian hukum-hukumnya banyak ya. Yang pikirannya karena ke syariah aja ya. Itu jadi pikiran-pikiran yang saya tidak sering mengikuti hal-hal yang sifatnya di luar itu ya, misalnya kajian filsafat tidak, maka itu salah satu mata kuliah yang saya juga kurang begitu nyambung ataupun menarik filsafat. Karena ini saya bilang ngomongin apa tentang misalnya akal 9 kemudian akal 8. Jadi itu kan apa tuh Al-Farabi ya. Pak Harun Nasution kan ya. Nah, itu kira-kira waktu itu ya berpikir jadi akal. Jadi agak rumit. Kalau tidak salah Pak Ahmad Khatib ya almarhum yang ngajar saya tentang filsafat dan begitu rumit. Oke. IAIN lulus tahun. Nah, IAIN secara selesai itu 94 akhir. 94 akhir ya. Desember, tapi wisuda. Itu kemana setelah itu tuh? Nah, tapi wisuda Januari 1995. 95. Nah, setelah itu kan ada penawaran untuk tes CADOS. Calon dosen. Dari berbagai tempat, kita juga dari UIN juga banyak yang ikut, teman-teman. Kemudian dari berbagai tempat ternyata penyaringan gilir ya. Alhamdulillah lolos, kalau tidak salah masuk 10 besar ya. Masuk 10 ada berapa besar. Orang waktu itu yang dari banyak yang ikut dari Usuluddin, Tarbiyah, Adab, Syariah ya. Alhamdulillah saya lolos dan dalam bahasa lain bisa menyisihkan teman-teman yang lebih vokal waktu itu kan, aktivis ya. Ya saya waktu itu ya yang lolos saya JM, Kusmana, Yeni. Itu satu angkatan? Satu angkatan, Hanafi, Udin Wahid, itu dari Jakarta ya. Kemudian dari lain setelah itu baru kita dikumpulkan kan, di pembibitan dikumpulkan. Di suatu tempat waktu itu masih ada Pravitasari. Sanggar Pravitasari. Iya. Jadi itu saya juga teringat itu. Sanggar Pravitasari itu ya lokasinya berada di tengah kampus IN sekarang ya. Ya sekarang menjadi pernah jadi perpustakaan dulu. Pernah ya. Menjadi perpustakaan. Sekarang sih katanya itu apa ruang dosen atau apa gitu. Iya. Iya, dulu kan masih dulu ada rumahnya di belakang itu ada Pak Maskuri pernah tinggal, ya. Pak Bah Dinas, Pak Komarudin Hidayat pernah tinggal di belakang Prof. itu. Prof. Mulyadi. Nah setelah itu Prof. Mulyadi. Jadi Pak Komarudin itu pernah menikmati rumah dinas. UIN. Ya. Kira-kira IAIN lah. Ya. Kira-kira. Pak Maskuri juga pernah tinggal kemudian tuh. Jadi memang beberapa yang kalau tidak salah mungkin yang baru selesai dari luar negeri di sana. Iya. Nah itu
Nah, di sanalah kita dikumpulkan dari seluruh Indonesia, 20 kelas bahasa Arab, 20 kelas bahasa Inggris, saya kelas bahasa Inggris. Di Prafitasari. Ya, di belakang Prafitasari itu dikumpulkan. Di situ. Jadi kita mungkin, selama mungkin di waktu itu ada juga Wisma Sejahtera, mungkin maksudnya di situ. Iya, betul, di belakang ya, berdampingan. Ya. Wisma Sejahtera itu. Jadi kita dikumpulkan selama 9 bulan tiap hari. Dapat uang bulanan dan kita juga diikut sertakan sebagai pegawai negeri CPNS karena dianggap sebagai pilihan katanya karena cados. Cados ya udah. Itu 97 tuh. 95, 96, 97 baru berangkat ke McGill Kanada. Itu pilihan-pilihan perguruan tinggi di luar negeri itu memang sudah dialokasikan. Nah, ketika itu kan memang sudah ada kerjasama ya SIDA Indonesia ya, SIDA Kemenagan untuk memang mengirim mahasiswa dari Kementerian Agama untuk studi di Kanada di McGill University gitu kan. Ya, kita saya adalah angkatan yang ke-8. Nah, itu kan sudah mulai katanya dari tahun 89 ya. Nah, jadi saya adalah orang yang angkatan ke-8 yang angkatan-angkatan kami ya sekarang ya alhamdulillah banyak yang sudah selesai dari luar negeri. Itu kira-kira dari perjalanan studi. Jadi semuanya ngalir begitu aja Pak Nanang. Tetapi yang saya rasakan ya apa yang saya lakukan ya secara optimal apa yang dihadapi saat ini. Nah, itu kira-kira. Saya lakukan optimal saat ini untuk tahun berapa dari Kanada? McGill University itu selesai tahun 99. Boleh tahu apa disertasinya? Nah, waktu itu ya Kak, saya mengkaji tentang konsep bid'ah menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Oh, jadi di McGill itu apa ini? Islamic studies. Iya, Islamic studies, kajian banyak naskah-naskah klasik di sana. Jadi kita juga berinteraksi dengan dosen-dosen yang bukan muslim kan? WLB Halak, ya dia kan. Tapi bukan, mereka sangat memahami tentang ya, Islam. Ya, mereka mungkin bahkan lebih paham dia tentang kitab-kitab Islamolog. Kitab-kitabnya Isabulata, Turgay, kemudian Fedespil. Mereka lebih serius. Ya, serius Islam. Dan saya merasa bahwa mereka betul-betul guru ya. Keilmuan lah ya, 99. Kan waktu 98-nya Prof. Harun meninggal ya. Iya. Nah, kita masih di sana tuh. Jadi 99 dan Prof. Harun itu kan termasuk alumni ya, McGill. McGill. Tahun berapa? Mungkin tahun 60-an. Pelopor ya. Iya, Pak Harun ya. Makanya Pak Harun membawa ke sini menggabungkan antara konsep Mesir dengan konsep McGill. Kayaknya di SPS, ya, timur dan barat lah. Apa tadi tentang apa disertasi? Tesis. Tentang tesis. Tesis ya. Oh iya. Dia kan master kan saya di. Master ya, master ya. Sorry. Kalau S3 baru di Jerman. Master. Terus dari situ kemudian? Ya. Balik lagi ke sini kan, ngabdi beberapa saat menyelesaikan itu dulu kan. CPNS-nya ya, supaya PNS dulu kan. Ya, udah itu gitu ya. Ya 2022 berangkat lagi ke Jerman. 2022 awal selesai 2005 PSG akhirnya. Ya. Nanti untuk ke Jerman itu gimana ceritanya? Nah, kalau ke Jerman itu lebih free ya, artinya memang kreasi atau usaha kita sendiri mencari beasiswa kan. DAAD ya, DAAD. Kita mencoba apply mencari guru besar, profesor. Ya dibantu oleh Prof. Maskuri juga karena Prof. Maskuri kan pernah dari Jerman sehingga kita berkonsultasi kepada beliau ini ya dikasih petunjuk ini caranya dan sebagainya ya kita melakukan buat proposal ajukan ke mencari profesor kemudian apply di DAAD dan diwawancara akhirnya lolos disiapkan di sini belajar bahasa Jerman 6 bulan sejak apply itu nggak lama ya langsung, ya, langsung. 6 bulan di sini, 6 bulan di sana, udah kuliah dengan berapa lama di Jerman? Apa perguruan tingginya apa? Leipzig University, Universitas Leipzig. Jadi ya saya sekitar 3 tahun ya, 3 tahun setengah lah, 3 tahun setengah selesainya.
apa studi apa di? Nah, itulah barulah mulai buat kajian yang memang cocok dengan minat saya ataupun bidang saya sekarang, yaitu tentang filantropi Islam. Tapi memang waktu itu judulnya lebih kepada reinterpretasi ya. Reinterpretasi tentang zakat dan wakaf di Indonesia, di kalangan para ulama dan juga prakteknya. Itu kira-kira poinnya. Sehingga saya mencoba ingin menganalisa apa sih penyebab filantropi Islam di Indonesia itu mundur atau kurang maju. Ya diawali disebabkan pertama ya karena pemahamannya. Bentar Prof, nanti ini jangan dipanjang-panjang nih Prof, kita bisa episode kedua ini menarik soalnya. Ya itulah dalam ya itu kita bisa bahas lagi ya. Iya, itu dalam konteks maksudnya tadi yang disebut dengan kajian yang sana. Iya, ya. Iya. Ini yang lagi ramai kan filantropi Islam. Iya. Oke, kita lanjutkan. Saya kira ya bolehlah sedikit. Apa sih yang membuat menarik tentang ya filantropi? Karena itu saya merasa juga kembali kepada di kampung kan. Di kampung itu ada masjid. Kalau mau ganti genteng karena wakaf kan, genteng itu tidak boleh dijual sama sekali karena udah disebut sebagai wakaf. Disimpan aja di pojokan, walaupun jadi tanah nggak apa-apa. Bulukan apa nggak apa-apa. Nah, setelah saya studi ini kenapa kira-kira? Oh ternyata ini memang pemahaman fikih yang dipengaruhi oleh Syafi'iyah bahwa wakaf itu ya sudah menjadi baku, tidak boleh dipertukarkan, gitu kan? Jadi itulah akhirnya kan, itu kan jadi dari pemahaman kan. Sehingga sama apapun, yang penting, dan wakafnya juga sama kan, tanah. Kemudian, walaupun tanah gak diapa-apain, udah merasa bermanfaat. Padahal wakaf itu kan harus yang bermanfaat. Itu kira-kira yang mendorong. Zakat juga sama, ini kenapa sih muslimnya banyak, banyak juga yang sedekah, tapi kok tidak berdampak, ada apa? Nah, ternyata itu tadi juga penafsiran, pemahaman juga. Satu ya. Kedua baru kita ngomongin, oh ternyata karena manajemen kan. Pengelolaan. Ya, regulasi. Nah kan baru tahun 99 kan. Ada aturan negara memberikan aturan tentang zakat, wakaf baru tahun 2004. Itu pun ya itu artinya sudah memberikan ruang. Nah itulah kajian yang mengawali pemikiran saya untuk S3. Nah itu balik ke ya pulang ke sini berarti 2005 ya beberapa saat kan di apa namanya di aktif di PPIM pusat sebelumnya saya di PPSDM kan waktu sebelum ke Leipzig di PPSDM kemudian ke PPIM kemudian sambil aktif di sini kan ya, di Pasca sejak 2006 atau 2007. Jadi saya mengenal SPS ini udah dari 2007, udah tahu karakternya, iramanya, bagaimana orang berapa. Jadi memang saya bukan baru ke SPS ini dan banyak terlibat. Dan sebelum itu pun juga saya kan aktif, pernah diangkat menjadi asdir kan di IKI, Institut Ilmu Al-Quran, mengurusi pasca sarjana. Ada satu yang saya kalau tidak salah saya baca kan Prof kan mendalami tentang filantropi Islam. Iya, ilmuannya guru besarnya kalau tidak salah tentang sosiologi hukum Islam. Nah, itu gimana ceritanya? Ya memang kalau filantropi kan namanya field of interest ya. Artinya memang kadang ya saya juga mengajar tentang fatwa kan, mengajar juga tentang hukum keluarga, metodologi riset. Jadi awalnya bahkan keilmuan itu karena dulu itu bidangnya apa? Pilih aja metodologi penelitian, ya udah aja diambil metodologi penelitian. Ketika diajukan ke Kemendikbud, wah ini enggak ada tulisan ke metodologi penelitian. Kelihatannya lebih cenderung memang kajian-kajian risetnya adalah sosiologi hukum, Islam gitu. Artinya objek riset yang dikaji lebih kepada sosial. Nah, itu kira-kira. Karena tidak selalu misalnya tentang filantropinya dalam artian secara literlek misalnya. Lebih sempit ya. Ya kayak beberapa memang lebih ke makro ke bidang ilmu ya, bukan kepada
field of interest-nya. Mungkin Prof bisa jelaskan tentang sosiologi hukum apa itu Islam. Hmm. Itu seperti apa sih? Ya kita atau aspek yang dikaji atau kita pengen melihat bagaimana sih hukum Islam secara empiris, secara kenyataan di masyarakat ya, baik itu misalnya terkait dengan doktrinnya, terkait dengan prakteknya, regulasinya, dan terkait juga dengan bagaimana pemahaman, kemudian juga keyakinan dan pelaksanaan di masyarakat, baik itu institusi maupun individu. Itu kira-kira poinnya. Ya tentu dalam konteks misalnya ketika kita melihat sosiologi hukum Islam, kenapa sih misalnya dalam masyarakat itu terjadi gugat cerai banyak, itu kan harus dilihat secara sosial kan. Jadi lebih kepada perilaku ya, masyarakat perilaku, dalam mengamalkan ya, Islam. Betul, ya, ya. Ya, tapi kita melihat juga dalam arti bagaimana hukum dalam tulisan dan hukum di dalam praktek kan gitu kira-kira. Untuk nah, sejauh ini yang ketahui di masyarakat itu seperti apa? Pertama ya analisis saya lebih kepada ya, kalau yang tesis saya yang selalu ajukan ya memang praktek-praktek hukum di kita ya dengan regulasinya ya saya melihat lebih kepada memang apa namanya administrasi atau birokratisasi ya pengaturan hukum dari syariah yang itu adalah di dalam scripture atau teks atau di dalam fikih diturunkan kepada kodifikasi hukum kemudian kepada diundangkan yang itu juga misalnya tentang zakat ya itulah yang saya melihatnya lebih sebagai apa namanya birokratisasi hukum. Saya selalu melihat itu birokratisasi hukum bukan islamisasi atau bukan syariatisasi karena hanya untuk mengatur bagaimana kehidupan di masyarakat teratur dengan baik kira-kira gitu. Prof kan sudah apa namanya posisi sekarang sebagai direktur gitu kan direktur. Tapi saya ingin menggali sisi lain Prof. Sisi ya. Sisi humanismenya lah gitu. Humanisme. Apa itu? Sosial. Mungkin Prof bisa cerita bagaimana bertemu dengan istri ya. Oh. Istri saya. Ya. Gimana saat itu pacaran atau mungkin saya waktu bentar waktu kuliah itu kan sering aktifnya juga di masjid ya. Kan karena orang IAIN masjid, ketika masjid mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor di komplek. Masjid, jadi karena saya orang IAIN diminta memimpin pengajian dan sebagainya. Jadi saya kan ada remaja masjid kan? Iya. Ya kan mungkin mereka salah satu cewek itu terkagum dengan saya kan karena ngerti agama. Oh. Nah, itu kira-kira ya. Nah, disitulah mungkin ya jadi tertarik lah. Oh. Ya kita juga lihat tuh ini lumayan juga nih cocok nih cewek kira-kira gitu kan. Nah, walaupun ada beberapa rintangan. Waktu itu ya kuliah. Istri kuliah di Unpak kan, Pakuan, Bogor, Pakuan, ekonomi. Bogor, nah, ya. Iya, jadi kira-kira itulah perjalanannya apa ya serba natural lah ya tidak ada tanpa rekayasa ya ketemu ya udah gitu terus lanjut ya baru 97 baru menikah itu kan sebelum berangkat ke Kanada belum berangkat apa yang menarik apa ketika tuh? Masa awal-awal berkenalan ya, pertama dia juga masjid. Keluar anak ustadz kan yang rajin juga di masjid bapaknya ibunya juga sebagai ustadz ya ustadzah ya bagi saya berat wah ini cocok, jadi ya? Imajinasinya sama lah jadi tidak ada yang kan nah, itu kira-kira pertanyaan saya ya, kenapa enggak cari anak iya agak ada ini juga waktu itu ya dalam tanda kutip saya tidak tahu apakah karena minder, apakah karena tidak ada yang suka atau tidak ada yang dipilih nah, waktu itu ya, ya tapi pernah juga punya teman kita juga punya, tapi setelah itu ditinggal nikah kan, karena kita belum selesai kan, ya kita nyerah aja, masa kita memaksakan untuk
mengawini padahal kita belum tuntas kan. Iya. Nah, dia kawin duluan kan. Nah, itu kira-kira gitu. Ya, Pak Nanang paham lah. Mungkin teman-teman juga ada juga yang kejadian seperti itu. Tapi istrinya selesai juga ada. Ya, dia udah tamat ketika menikah itu udah tamat di ekonomi di Universitas Pakuan Bogor. Berapa dari istri? Apa? Putranya berapa? Dua. Ya. Besar-besar tentunya. Ya, udah sekarang lagi koas dia baru selesai SKED untuk menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Baik, Prof, saya kira ini banyak hal menarik ya. Tapi ya, ini ada PR tadi ya, Prof, ya, tentang ya, keilmuan pengembangan. Saya kira masyarakat juga tentu pengen tahu ya, seperti apa sih tentang filantropi Islam itu tadi. Ya, ya. Itu nanti kita akan bahas lagi ya. Ya, ya, terima kasih. Spesifik ya. Ya, lebih spesifik ya, isu yang ya. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Atas waktunya hadir di ya, terima kasih banyak. Ya. Podcast ini, ya. SPS ya. Oke, sahabat SPS. Demikian tadi saya sudah banyak berbincang-bincang ya dengan Direktur Sekolah Pasarjana UIN Sarjana Teknologi Jakarta, Profesor Dr. Asep Saipudin Jahar. Ternyata setelah kita gali itu banyak juga sisi-sisi menariknya ya di seorang direktur ini. Insya Allah kita doakan semoga Prof. Asep ini terus sukses karir, Prof, ya. Jangan berhenti sampai di direktur. Itu Tuhan yang ngatur. Harus kita dorong. Yang penting punya ekspektasi yeah. Untuk bagaimana bisa mengabdi kepada umat. Kira-kira yeah, begitu, Prof, yeah, ya. Okay. Tahan. Baik, itu saja perbincangan saya dengan sekali lagi dengan Profesor Dr. Asep Saipudin Jahar, Direktur Sekolah Pasarjana UIN Sarjana Jakarta. Sahabat FS, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.